Halo sahabat militer, sebagai negara adidaya dengan kekuatan militer terbaik dunia saat ini, setidaknya ada 27 negara dan wilayah teritorial yang menjadi tempat pangkalan militer Amerika Serikat. Itu belum termasuk pangkalan militer rahasia yang dimiliki Amerika, seperti di Arab Saudi dan Israel. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa pangkalan militer Amerika yang ada di mana-mana. Penasaran kan? Simak yuk videonya sampai tuntas ya! Pangkalan di Timur Tengah. Afghanistan merupakan tempat pangkalan militer terbanyak Amerika. Tetapi itu semua sudah ditinggalkan setelah Taliban merebut kekuasaan di tatanan pemerintahan. Tetapi pangkalan militer di negara Bahrain masih beroperasi dan tidak memiliki gangguan. Namun negara Iran sudah memberikan isyarat untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Ini akan terjadi jika Teheran atau ibu kota Iran diinvasi. Pangkalan militer di Eropa. Di Eropa, tepatnya negara Jerman yang merupakan sekutu Amerika Serikat di NATO, menjadi negara yang di dalamnya terdapat pangkalan militer Amerika Serikat terbanyak. Tak heran jika salah satu dari pangkalan tersebut menjadi lokasi penempatan sejumlah senjata nuklir Amerika. Selain itu, pangkalan Amerika Serikat di wilayah Eropa terdapat di Belgia, Bulgaria, Belanda, Portugal, dan bahkan Inggris Raya. Pangkalan militer di Asia Pasifik. Guam merupakan negara kepulauan di Pasifik yang memiliki pemerintahan sendiri, namun masih menjadi wilayah teritorial Amerika Serikat. Pangkalan-pangkalan ini bahkan rawan menjadi target serangan dari musuh-musuh Amerika Serikat. Seperti Korea Utara pernah mengancam menyerang pangkalan-pangkalan tersebut dengan rudal-rudal yang dimilikinya. Begitupun China yang juga mengincar pangkalan-pangkalan tersebut ketika ia bersitegang dengan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Jepang merupakan negara yang menjadi sekutu utama Amerika Serikat. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang rawat sebagai target rudal Korea Utara. Negara yang hingga kini masih bermusuhan dengan Amerika Serikat tersebut, selebihnya tersebar di Kuwait dan Kyrgyzstan, Korea Selatan, dan Singapura. Itulah tadi beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang jarang diketahui publik. Jika kamu punya opini, tulis di kolom komentar yuk. Like dan share juga video ini ya. Thank you for watching. Bye-bye.